Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu salli ala rasulil karim. Hadirin yang mulia, Allah kuasa, mah Allah kuasa, dunia sementara, akhirat la ilaha illallah. Allah yang ciptakan mulut kita, Allah yang ciptakan mata kita, Allah yang ciptakan telinga kita, Allah yang ciptakan otak kita. Jadi empat perkara ini adalah saluran hati. Apabila hari-hari kita bicara kebesaran dunia, melihat kebesaran dunia, mendengar kebesaran dunia, memikirkan kebesaran dunia, maka kebesaran dunia akan masuk ke dalam hati kita. Apabila hari-hari kita bicara kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, maka kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Itulah iman. Iman letaknya di dalam hati. Apabila iman masuk ke dalam hati kita, kita selamat. Apabila iman keluar dalam hati kita, kita binasa. Jadi untuk mendapatkan perkara iman, dakwahkan la ilaha illallah 4 bulan insyaallah. Insyaallah 4 bulan.